terkini dari Viral TV. Berita kami baru terima, warisan umum tiga calon muda di Parlimen Kota Kinabalu, Tawau, Sandakan. Parti Warisan-Warisan menampilkan tiga calon muda mewakili parti itu untuk bertanding kerusi Parlimen Kota Kinabalu, Tawau dan Sandakan pada pilihan raya umum ke-15 PRU-15. Pengumuman itu dibuat Presiden Warisan Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal di sini, malam tadi. Beliau berkata, Amanda Yeo, 29, yang bekerja sebagai penyelidik akan mewakili warisan untuk bertanding bagi kerusi Parlimen Kota Kinabalu. Seorang lagi calon muda ialah Chen Ketchwin atau KC Chen, 28, bekerja sebagai peguam, akan mewakili warisan di Parlimen Tawau. Pemuda berkelulusan Sarjana Kejuruteraan Kimia iaitu Alex Tien, 31, akan menjadi calon warisan bagi bertanding di Parlimen Sandakan, katanya. Warisan sebelum ini sudah mengumumkan 9 nama calon yang akan bertanding di Parlimen Sipitang, Kimanis, Bapa, Penampang, Sepangga, Kota Belud, Kota Marudu, Kudat dan Ranau. Kredit Awani, sekian info terkini dari kami Viral TV. Sekiranya anda rasa channel ini bermanfaat, jangan lupa share, like dan subscribe. Saya mendoakan agar kita semua sentiasa dipermudahkan segala urusan, dilindungi dari segala wabak penyakit dan sentiasa dimurahkan rezeki. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa lagi.